Okay, kita dekat apa nama kedai ni? Panok. Bentar bisa main ni. Ha, ni kedai ni macam-macam barang ada. Ha, inilah gudang YSS. Tak boleh tahan tengok. YSS. Tayar, poket. Macam-macam ada abang. Abang mau boleh troli ya abang? Saya boleh kasi abang troli punya. Poket nak motor. Ha, cakap nak motor apa? Semua ada. Penin bang, tengok tayar. Sampai sini memang kalau orang tak reti pasal motor mesti dia tak tahu apa langsung. Dia tak boleh buat pilihan. Jadi confused. Macam Adami dia expert benda-benda nak pasang-pasang. So dia tengok dia boleh tahu kat mana nak pasang. Macam kita, saya ni lah. Saya ni tak pandai. So tu lah. Kamu ni. Dahsyat lah sini ya. Ni alloy ni. Kan. Gila. Panom. Gila, pening dalam ni. Dia sikit exhaust. Ni roller apa? Kita tengok dekat Malaysia nak cari roller pun susah. Sini ha macam-macam jenis roller dia. Cakap nak roller apa? Nasib baik tak ada roller cat rumah tu. Gila weh duduk sini. Ni apa pula ni? Zoomer punya barang. Warning. Saya sampai tak boleh cakap apa sini betul Pak Ya. Sampai nak muntah Pak Ya tengok. Tak boleh cakap apa. Gila barang ni macam ah. Mau tengok apa pun tak tahu. Macam-macam jenis ada. Tak tahu apa benda. Dekat Malaysia nak cari puli susah kan. Kat sini bersepah-sepah puli. Clash pun ada apa? Belakang ni ada macam-macam puli dia. Apa nak puli apa? Mangkuk. Nasib baik tak ada mangkuk tingkat lah. Motor apa dah ni? Betul-betul touring ni. YSS ni scene kalau Brembo ni. Ni Zuma. Kopi. Ini. Ni nama dia loader, naik loader. Kau. Mana jumpa yang kepala pick up? Bawa pick up. Kepala pick up bawa pick up. Tapi tak sempat rekod. Ke ada rekod ke? Saya tu Nazar tidur, saya tengah drive. Oh ya ke? Saya naik backup. Percaya 2% je. Ni, pickup bawa kayu. Kayu pallet. Pallet. Kayu pine. Makan tengah hari.
satu lah. Tambak dia punya cincang pelik sikit lah. Lebih sedap. Buat noodle pun kalah. Buat peluh. Air tak cincang pula. Okay. Ni Yamaha besar Thailand. Betul ya, Amin? Dalam ni ada apa, Amin? Park center ada motor. Lepas tu? Mana nak pergi? Okay, ni service center Yamaha. Tengok, sangat bersih je. Sangat detail lah. Perfect. Dia punya showroom pun cantik nampak. Siap ada tulis harga ha, macam ni. Atas lagi. Tengok Rossi merchandise. Fuh, banyak suit. Stiker Cubic pun ada. Oh, best tu. Oh, lawa abang. Tak ada. Kami, jaket tu tak ada. Mana dia? Kan. Kan. Ini yang baru. Ha? Lawa R15 dia. Dia punya tahap selang lagi dah syak tu. Daripada lane sini dia pergi sana terus. Asal jam dia petang. Asal petang dia jam. Dia pakai apa? Dia pakai Rainbow apa? Dia pakai Rainbow ke? Dia pakai kali tu apa? Tengok motor penuh. Likit, likit racing eh. Yo. Yo. So okay, dalam ni okay. Macam-macam barang sama. Ni ADV 350. ให้ทำรายละเอียดกับเรื่องอะไรก็บอกนะเดี๋ยวบอกโปรก่อนบอกโปรตอนนี้เรามีโปรโมชั่นยางรถ300cc X-Max Forza นะเพื่อนโปรโมชั่นยางบิสโตนบั้นแหลกแล้วก็ฟิลลารี่แทงเจอร์น Hilary Rosso X-Max Forza นะ จัดโปรโมชั่นตอนนี้ โอ้ นี่ Swing Arm Forza ด้วย ใส่ห่วงฟรี คิดค่ายางอย่างเดียว แจ้งโปรหน่อยโอเคงั้นให้เดี๋ยวไลฟ์ครั้งนี้ผมไปก่อนนะเพื่อนๆ MK Factory. Oh, ni warna ni lawa ni. Over racing. Original. Ni puli. Ini dia punya service center. NMAX, XMAX. Ni sok ah. Forza lama, Forza 300. Mana? Oh, yang ni. Liquid racing. Thailand. Okey, ni carbon tech ah. Forza. Forza, Forza, Forza. Ni XMAX. Ni NV eh bukan. Rasanya ni seat tak tahu seat mana, Forza ke apa ke. Jalan ni macam kat Jepun. Oh. Ni
kereta kosong yang baru sikit kan. Okay, ni kedai ni dia main barang-barang lagi rare lah. Brembo dia pun semua yang jenis rare-rare ni Brembo. Billet CNC 2 port. Billet ni pun 2. Oh ni pun RM24,000 bang. Ha ni. Oh kau. Oh syok. Tu probot. Probot punya skru. Power. Tu binatang tu, K factory tu. Berapa ringgit tu? Mahal tu. RM1,200. Ni Brembo merah. Oh, dekat luar tu Forza. Forza pula. ADV 350. Okay, ADV 350 pun syok lah. Tengok syok oh. Buang spoiler belakang, lowat terus. Masuk YSL lowat, depan pun lowat. Settle. Honda Monkey. 49,000 baht tau ni Honda Monkey tau, over racing tau. Kau ni apa? Quick release. Ni tadi kalau dah buat video kita buat actually. Kita dah buat dulu belum? Tak lupa. Yeah. Tu ada robot lah. Dah buat dah hari. Robot. Tengok harga dia, harga dia. Ni pump atas. Mahal ni RM64,000 baht. RM64,000 bermakna duit kita dalam RM7,000 je. RM7,000 lebih. Satu biji tau, bukan dua biji. So faham lah bro. Faham lah bro. Panin pada mikir orang ni. Tengok benda-benda ni. Ni seru-seru pun jadi hair ni. Aduh hai. Macam ni lah In, hang punya boleh pakai macam ni je. Hang tak boleh pakai macam ni. Itu pok ya, ada Amir punya boleh pakai macam tu. Merah. Merah tak kalau ada. Kalau macam ni merah tak ada. Biru ada. Biru purple. Okay, kita pergi Fiat Carbon pula eh. Ini tengah top sekarang Fiat Carbon. Tengok Forza dia berderet siut. Oi, warna biru ni lawa. Full black ah. Black main dengan purple. Mantul. Aduh, hai. Denyut. Kalau macam ni lah rupanya memang kenyut. Tengok ni ha, tak ada pakai kotak angin ni benda ni. Besi ni bangsawan. Ni pipe tu ni pun cantik ni. Aduh. Cantik eh. Oh ya, dia buat macam ni. Oh ya, mana ada apa bawah ni. Kosong. Oh ya, ambil video dulu hantar kat boy. Semua boy je. Ha? Tahu lah dia nak ajar macam mana. Tapi tu lah, magat carbon kecil dalam tu. Rasanya macam saya punya tu tak lepas. Okay, ni biru pula. Apa harga dalam tu? Ni biru. Oh ni swing arm ni eh. Okay, ni colour dah siap repaint eh. Oh warna purple ni lawa betul lah. Oh. Ni pun lawa. Ni biasa, ni colour solid. Ni colour taxi Thailand. Colour ni, colour usuk. Production eh. Fiat Carbon. Kita sendiri mari ni. Okay,
settle. 1.5 kilo. So kita mau pergi cari makan, dinner lah, dinner. Oh, ini kita apa ni? Kau siapa ni kecil? Itu ni smart tapi dah jadi macam tu. Bingkuk. Ini kita pergi Fiat Carbon. Lepas tu Liquid Racing. Lepas tu penama entah siang tadi. Apa benda entah. Dua tempat tu. Oh, Kamui. Dengan apa speed, apa benda? Sam speed. Seven speed. Lepas tu apa? Di satu lagi tu kedai yang banyak orang tak ingat nama dia. Panom. So location lagi 840 km. Kok ya? 10 kilo. Ha. Sini itulah jarak perjalanan dia jauh-jauh sikit lah. Sebab nak mencari makanan yang muslim eh. Halal, halal, toiban. Kita nak pergi apa? Osman eh? Ya. InsyaAllah. Osman, mari. Jom. Jom, jom. Oh, ramai orang Malaysia orang kita. Assalamualaikum. Okay, mari kita duduk di sini. Di sini. Eh, sini. Okay, menu dia power ni. Ha, ambil kau. Makan sampai muntah. Oh dia macam-macam ada apa. Ha, ini betul-betul tengah Bangkok. Barang baik. Ada tom yum. Ini tom yum apa ni? Udang. Tom yum udang je. Mantap babu. Nice. Udang goreng tepung. Buat macam payah lah ni. Ke tangan ni. Ni? Oh, orang sudah kenyang. Marilah kita pulang. Besok kita sambung cerita baru. Dia orang kalau isi minyak, dia akan letak benda ni kat bonet eh. Diesel B7. Kering eh. Berapa dia punya kos eh? Tak tahu. Kita tengok nanti sama-sama. 300 lebih dia kot. Oh, 34. Berapakah jumlah minyak dari situ, Cik Adami? Diesel kalau petrol. Kalau petrol. Ay. Bukan tumpuk. Ha. Putui ke tau fender. Putui. Cerit dan cerit. Many months later. Okay. Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat. Hari ke berapa kita buat ya? 1, 2, 3, 4. Hari keempat. So hari ni aktiviti kita pergi ke pond kita sub. Pergi pond sub. Ha. Barang. Pond ke pun? Pun. Pond pun boleh. Jangan digunakan selalu. Ha, jadi saya suka pon macam orang belakang. Ha. So lepas hari ni insya-Allah kita akan berangkat pulang ke Hat Nyai dulu. Okey. So Hat Nyai hari Ahad pun kita balik ke Kuala Lumpur. Ya. Yeah, so tunggulah nanti kami sampai balik. Tapi apa ponsak ni ada lagi barang nak settle lagi kan? Ya, yeah, ada lagi. Banyak lagi. Tak kena settle dulu. So lepas tu baru boleh balik. Ya. Yeah. Lepas tu Pok Ya dia dalam dilema nak pakai barang carbon ke tak nak pakai. Tak nak. Dah ambil keputusan lah. Okey. Adami nak pakai barang apa? Tak nak.
Nak naik macam tu je. Oh, bukan nak. Jangan percaya sangat. Jangan percaya, okay, tak percaya. Dia, Adami cakap tu 99% tu jangan percaya lah. Oh. 1% je percaya. Dengar cerita dia nak aspek pun ya, betul, 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 betul. Itu betul, betul. Ha, itu betul. Dia dah mengelupur dah tu. Dia dah kontor-kontor dengan play card saya semalam. Risau pula. Aduh. Tapi dulu dia dah buat motor dia tu. Sayang dia je. Sama macam kamu lah. Ayuh, betul, rugi teruk. Oh. Dia kena belok. Kena aduh, belok kiri. Kita nak pergi Ipoh barang tu. Sebab kereta dah tak muat. Ni eh. Lorong ni. Ha, ini boleh. Boleh. Apa? Post eh? Okay, kita kembali ke Ponsap. Untuk settlekan sedikit kerja-kerja kita yang tertangguh. InsyaAllah. Jom. Mana? Teng-teng drag racing. Cover set, cover set. Ni yang reinforce je ni. Korang tengok air ace ni eh. Ini tak lama ni. Ini macam ni. Ini bawa kereta main. Ini kedai hujung ni tak dapat dah. Okay, kedai barang pick up pun banyak sini eh. Seat, bucket, bar, iron bar. Apa? Tu seat belt, steering, gear knob. Ni bucket Thailand lah, besi lah. Intercooler D-Mac 1.9 baru pun ada. Berapa sini? Ni kalau datang sini pakai barang-barang macam ni, oh, settle masalah. Tengok tu penuh lagi dalam tu. Banyak steering, tu bar. Tengok motor ni pun dia bantengnya berembuk. Gila ke dia pun. Aduh hai. Kau tu berembuk siap semua ha. Pilih-pilih main 310, 310 longgok. Ha, main-main dengan kau ha. RCS tu. Main-main longgok. Tongkat dah. Throttle dah. Pilih saja. Murah-murah. Bungkui kat tepi, mana mau. Kulit enjin, boleh, mari tengok dekat-dekat bang. Abang mau tengok warna-warna apa bang. Kita ada punya. Cari apa bang? Tongkat bang? Tongkat ni saya jual RM3. Abang nak berapa? Abang nak ambil borong boleh, RM1 satu ha. Tapi kena ambil 20 minimum. Boleh 25. 25, ok boleh. Lagi? Pilih bang. Ni filter ni. Air filter pula. Ni mahal sikit. Ni mahal sikit. Ni mahal. Ni RM3.18. RM3.18. Ambil banyak lagi murah sikit. Kau ambil 6. Ha. RM32. Ha.
6 7 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
Cok ba. Ba. Oh dia ha tu. Dok angkat tu pun tetenia mu, bukan kaleng-kaleng tu. Tu, kepala transformer boleh bubuh. Tu lawa tu. Ha ni pick up nya. Oh dia buat pun ni. Ya, dia boleh custom. Cok ba. Oh, puati dia. Handmade lah. Eh, apa bang? Kalau dekat Malaysia, kita jumpa Starbucks. Haa, ini jumpa apa? Sini, kita jumpa P. Mocha S. Custom made. Bang Coffee. Nama dia. Ni tengok apa bang? Tengok apa ya? Sari apa? Cover ini tu. Ada ke? Ada tapi tak banyak. Tu kelabu tu hijau. Tak banyak ah. Oh, lawa PCA eh. GPA. GPA ni motor apa? Honda? Bukan kan? Ni. Oh, yang tu tu eh. Yang macam. Tu payah banyak. Tapi design sama. Kalau payah dengan rim purple, tu purple lah dia. Dari tajuk lah. Dia kena punya tapi dia hitam tu dia kelabu-kelabu sikit. Ngam. Tengok sana. Ni kedai datang tu. Kedai yang Emma tu boleh. Oh, ye. Ya, kalau tu arah hijau tu. Apa Fozong ni? Hmm. Ampeh dia. รถยนต์ไม่ว่ารถยนต์ให้สั่งทำแต่มอไซค์ไม่ให้ทำโอ้เดี๋ยวนี้ดูด้านซ้ายนู่นนี่วันดอร์ดูเห็นน้ำปอบมันจะกับด้านซ้ายนั่นดูตู้ดึงกับมาแบบดีรีนี่ครับนี่กับที่ที่นี่ที่เรียกเสือเลยโอ้ลองอะไรไปหยอกนู่นเฮ้ยมันจะเป็นนี่เหรอเว้ยแต่เดี๋ยวเป็นได้Oh, tu banyak ah. Oh. Ha. Ini dah buat siap bang. Okay, ini barang-barang yang kita akan bawa pulang ke Malaysia. Banyak lagi dah bungkus eh kotak-kotak ni. Ha ni. Tu. Tu. Apa benda pok ya ni tak habis dari tadi duk kutip pun tak tahu dah. Pendin dah dia ni. Kata tak mau beli apa dah. Kalau go tak cantik eh. Silver cantik tu. Ini tak lain. Pok ya tengok apa tu ya. Tak ada kereta noh. Mana? Tapi tadi yo buku bil tak habis kira tu. Dahsyat tu tokek kita ni. Tokek kita dahsyat tu. Tiga tahun tak lepas lah. Habis tanah ni kandai. Tumpah. Tumpah ke mah? Ajanya.
Putih kita spin dia. Putih kita spin dia. Baik, kita tukar kali ni. Kalau sana tadi kita tukar dia. Tukar B, tukar. Tukar B. Alang-alang bayar nak. Alang-alang. Nak main sini jauh. Ha. Tukar bayar. Kerana sini kalau kat map ada tail apa? Titanium lu. Sini ada titanium betul. Ringan. Motor-motor performance kena pakai ringan. Betul? Tak boleh pakai cacat ayam ah. Awak punya racun. Dia pakai tu mana? Awak pergi balik dia nak duduk sini. Pun ada. Yang mereka yang sana. Pening kepala ku, pening kepala ku. Ditambah-tambahnya barang yang di order. Tambah satu, satu, satu. Habis duit. Habis duit nak beli TV color. Duit dah habis banyak. Tak dapat beli televisyen. Okay, separuh barang naik pick-up eh. Separuh barang naik pick-up, separuh lagi post. Tu dia tanya berapa dah ni. Minta maaf guys, siapa yang order barang. Order barang. Saya tak reply tu sebab apa? Barang dah penuh eh. Nak bawa pick up. Lagi satu pasal custom. So siapa-siapa yang tak balas tu, kalau tengok YouTube saya minta maaf eh. Bukan tak nak tolong cari barang. Tapi tengok ah, ini pun dah tak tahu macam mana nak nyusun dah ni. Ini separuh tau. Separuh, bukan separuh, suku. Yang order pakai transport pun tak tahulah. Ni lagi ke mana nak bawa ni? Hantar tu. Jenuh hijah ah, boh. Jenuh hijah. Bukan senang nak senang. Penuh wah, penuh. Penuh wah, penuh. Kiri-kiri, esok nak keluar tu. Haa, tahu tak apa. Mereka ingat senang bawa keluar barang kot. Masalah ha. Kita keluar boleh ya.